told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay. Halo guys, welcome back to my channel Let's Go Trip 19. Nah, Let's Go Trip 19 kali ini kita sedang berada di lokasi kampung turis ya. Yang mana lokasi kampung turis itu tempat resto dan beach bar ya. Nah, jadi kesempatan malam ini gua host Let's Go Trip akan menyajikan info tentang malam minggu di area kampung turis, tapi untuk area belakangnya ya, jadi tepatnya di pinggir pantainya gitu. Oke, untuk sahabat Let's Go Trip semua, tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga biar kita bisa menginfokan info-info terupdate seputar Pangandaran. Let's go, kita keliling-keliling area kampung turis belakang ya, jadi yang tepatnya itu di bibir pantai belakangnya. Let's go, gaskeun pokok nama. Nah guys, untuk yang pertama ini kita ada di belakang Sagara Resto Beach Bar ya. Nah, jadi yang teman-teman semua yang ingin ke kampung turis, ingin berfoto selfie di villa ini, nah ini itu tempatnya ada di belakang Sagara Resto dan Beach Bar ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berfoto selfie di kastil ini bisa langsung masuk ke Sagara Resto dan Beach Bar ya, yang tempatnya ada di kampung turis. Nah, oke. Setelah Sagara ini kita akan jalan ke kiri dulu. Nah, di pinggir Sagara itu kita bisa lihat ya, ada Galura ya. Nah, Galura itu masih satu manajemen dengan Sagara ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin foto selfie di Galura, nah, kita gaskeun ke sana, oke? Nah guys, tepat di sampingnya Sagara ini itu adalah Galura ya. Nah, Galura Resto. Nah, Galura Resto ini di sini kalau setiap hari itu ada live dangdut free ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin makan sambil dengerin musik dangdut bisa langsung ke Galura ya, di sini. Tempatnya di samping Sagara. Nah, guys. Ini kondisi malam minggu ya. Nah guys, untuk sebelah kiri kanannya Galura, kalau dari sini ya kanan ya, nah itu ada deketan. Nah oke, kita lanjut lihat untuk belakang area pantainya deketan. Let's go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Untuk sebelah sini guys, ini adalah posisi belakangnya deketan ya. Jadi kalau menurut saya sih kurang terang ya. Jadi tapi selera lah ya. Nanti buat teman-teman yang ingin ke Pangandaran, mau ke Sagara, mau ke Galura, mau ke deketan. Nah, kita udah informasikan nih. Ini untuk belakang area pantai deketan ya. Nah, ini bisa teman-teman kalian lihat. Di sini juga banyak tamu ya yang berkunjung ya. Guys, setelah deketan kita ada tempatnya itu pemugaran lounge ya. Nah,
ini pemugaran launch. Nah, kalau di pemugaran launch jam-jam segini itu jam-jamnya DJ ya. Nah, jadi untuk yang mau ber-DJ sore-sore itu ada di pemugaran launch di sini. Tempatnya oke lah. Nah, ini guys. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can... Next, yang paling rame dan paling ngehit di Pangeran yaitu Duo Bambu ya. Nah, ini adalah Bambu Cafe Resto dan Bambu Beach Bar ya. Nah, bisa teman-teman kalian lihat kalau misalkan di Bambu ini itu jam segini itu paling ramai ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini kondisi di Bambu Cafe Resto dan di Bambu Beach Bar ya. Karena Bambu ini berdekatan ya, jadi berdampingan gitu. Jadi Bambu itu masih satu keluarga ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ke Pangandaran mau ke Bambu Cafe Resto atau ke Bambu Beach Bar, nah ini kondisi belakangnya ya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini sangat ramai sekali ya. Jadi bisa dibilang ikonnya ya, kalau tempat beach bar dan resto itu Bambu ya. Nah, bisa teman-teman lihat semua ya. Nah guys, oke, jadi kita ini sekarang sudah dari mulai Sagara sampai Bambu ya. Nah, jadi untuk teman-teman masih banyak ya. Jadi kalau Sagara ke kiri itu ada deketan pemugaran launch Bambu. Nah, kalau ke sebelah kanannya itu ada Dian Jeko, ada Hello Beach, ada Morgan. Nah, jadi untuk saat ini kita mereview hanya ke sebelah kiri saja ya. Jadi belakangnya Galura, deketan pemugaran launch sama Bambu. Nah, jadi teman-teman bantu subscribe dan komen juga untuk minggu besok, biar kita bergeser ke sebelah kanannya itu ke belakangnya Dian Jeko, Hello Beach, Siti Mungil, dan Morgan juga ya. Nah, oke, teman-teman yang mau melihat kondisinya, pokoknya tonton terus channel Let's Go Trip 19. Dan untuk yang mau liburan ke Pangandaran, jangan lupa juga bisa kontak Let's Go Trip 19. Di situ ada paket-paket promo wisata ke Pangandaran ya. Pokoknya gaskeun. Gas. Nah guys, nah jadi buat teman-teman untuk yang mau ke Pangandaran dan mau liburan ke Pangandaran, pengen makan malam di sini ya, di area kampung turis, di Bambu Beach Bar, Bambu Cafe Resto, Bambu Garan Slon, deketan dan Sagara, nah gak usah khawatir, teman-teman tinggal pilih paket yang ada di Let's Go Trip 19 ya. Jadi kalian gak usah repot-repot, kalian tinggal duduk manis menikmati di pemandangan, terus makan gak perlu repot, sudah disediakan, fasilitasnya juga sudah komplit. Nah, jadi untuk paket makan yang nanti kalian bisa pilih itu bisa di Bambu Beach Bar, bisa di Bambu Cafe Resto,
Pamugaran, Slon, Galura, dan Sagara ya. Nah, jadi buruan untuk teman-teman yang ingin liburan ke Pangandaran, jangan lupa follow akun IG-nya Let's Go Trip dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Let's Go Trip 19 ya, biar teman-teman bisa update ya seputar info-info Pantai Pangandaran dan paling terupdate tentang Pangandaran pokoknya. Oke, okay, see you next time, sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe juga. See you next time. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap liburan walau kita dikejar setoran. Mantap.